Pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Api yang berkobar secara tiba-tiba membuat penghuni rumah panik berlarian yang pada saat itu masih terlelap tidur. Kobaran api ini berasal dari salah satu rumah warga di RT 06, Kelurahan Sidodadi, Samarinda, Kalimantan Timur. Api terus membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah. Warga korban kebakaran mengaku terkejut karena seluruh penghuni rumah masih terlelap. Mereka baru terbangun saat api mulai membesar sehingga suhu udara pun menjadi panas. Warga yang panik hanya dapat menyelamatkan sejumlah surat penting. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian kesulitan untuk mendapatkan air sehingga api pun tidak dapat dengan cepat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik.